Oke, sahabat Om Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengganti jarum jahit yang tumpul. Karena hasil jahitan pada bagian bawahnya kainnya beradul. Pertama-tama kita buka baut ini. Kita lepas. Kemudian kita ganti sama jarum yang baru. Masangnya posisi yang cekung di jarum bagian bawah ini menghadap ke kanan sana. Jangan sampai salah. Masukkan jarum sampai mentok, terus kemudian kita kencangkan baut penguncinya. Oke, kemudian coba manual diputar untuk memastikan jarum tidak mentok di bagian bawah dan berjalan dengan sempurna. Sekarang kita coba setelah jarum diganti menjadi yang lebih tajam. Nyalakan mesin jahit. Kita lihat hasilnya. Sebelumnya yang ini, dua yang paling atas ini jarum yang tumpul, yang bawah ini jarum yang baru, lebih tajam. Rata-rata baik tumpul maupun baru, hasil jahitan benang atasnya bagus, rapi. Coba kalau kita bandingkan belakangnya. Nah, Anda bisa lihat. Coba perhatikan ini. Saya dekatkan lebih dekat. Perbandingannya, ini benang pertama yang tumpul menggunakan jarum tumpul, benang kedua juga menggunakan jarum tumpul, yang benang jahitan ketiga ini lebih halus. Ini beradulnya pas di sini nih. Jadi sobat semua, kalau jarum mulai tumpul, hasilnya akan sobat semua bisa lihat. Bahkan sampai jahitan bawahnya beradul, tidak rapi. Oke, begitulah tips jarum jahit yang tumpul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.